Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jendela tempat saya menginap ini, saya ingin memberikan sedikit komentar berkenaan dengan daftar pemilih yang diragui, yang diragui kesahihan dan genuine atau tidak, sebagaimana yang dilaporkan ataupun yang dimaklumkan dalam kenyataan media YB Kuziah Salih Ahli Parlimen Kuantan, bahawa ada nama-nama yang meragukan di dalam daftar pemilih setelah mereka membuat semakan dalam website SPR itu sendiri. Sebelum saya meneruskan komen ini, mohon tuan-tuan subscribe channel Politik Panas Terkini ini, dan juga mohon like dan follow Facebook page Sofi Wahab PJ9 untuk tuan-tuan mendapatkan komen berkenaan isu-isu semasa dan juga apa-apa isu yang berkaitan. Balik kepada isu daftar pemilih yang diragui ketulinannya sehingga ada nama-nama yang meragukan. Bayangkan tuan-tuan, ada pemilih yang namanya tamat tempoh. Mustahil ada orang nama tamat tempoh. Jadi kalau inilah mutu ataupun inilah data pemilih yang ada, sudah tentu ianya meragukan kita semua. Mana mungkin seorang yang nama tamat tempoh, kalau nama tempoh ke tamat ke mungkin lah, tapi kalau nama tamat tempoh ni saya rasa mustahil. Dan adakah daftar pemilih itu dibuat secara copy paste sehingga nama sedemikian pun masuk dalam daftar pemilih? Ini agak meragukan, dan SPR mesti menjawab isu ini, dan dalam masa yang sama SPR mesti menyemak satu persatu dan nama pemilih yang mereka masukkan dalam daftar pemilih induk tersebut. Dan SPR juga saya sarankan supaya mengambil ataupun melantik pihak ketiga yang berkecuali untuk diberi akses membuat semakan satu persatu, khususnya kepada daftar pemilih negeri Johor dulu, kerana PRN Johor akan berlangsung dalam masa sebulan ini, iaitu 12 Mac atau 13 Mac akan ada pengundian dan penamaan calon pada 26 Februari, dan sudah tentu calon-calon akan diberikan daftar pemilih pada hari penamaan calon. Dan mana mungkin kita boleh menerima suatu daftar pemilih yang diragui kesahihannya. Kerana itu bagi saya ini suatu isu yang jelas menggambarkan kegagalan SPR, dan sudah lama isu berkaitan dengan daftar pemilih ini tidak diungkit oleh kita semua. Dulu kita selalu mengungkit tentang isu pemilih yang sudah lama meninggal masih lagi berada dalam apa tu, daftar pemilih yang dah meninggal 10 tahun, nenek kita, saudara kita yang meninggal 10-15 tahun, namanya masih ada di dalam daftar pemilih. Tetapi isu itu nampaknya reda, sehinggalah isu nama-nama yang diragui, yang di yang dikomen oleh YB Fauziah Salih ini. Jadi kita hairan mengapa perkara ini boleh berlaku, sedangkan sebenarnya apa tu, SPR menggunakan sistem kita kata IT yang canggih, IT application yang canggih, terkini dan sebagainya. Mana mungkin perkara ini boleh berlaku, dan menjadi tanggungjawab SPR untuk memastikan pertamanya data pemilih untuk negeri Johor ini dibersihkan sebersih-bersihnya, dan hendaklah disemak dan diperakui oleh mereka-mereka yang berautoriti, dan juga perlu melantik badan bebas untuk memastikan data pemilih ini benar-benar bersih supaya pilihan raya adil dapat dilaksanakan di negeri Johor ini. Bagi saya, ini merupakan satu kelalaian SPR dalam menguruskan pendaftaran ini, sedangkan kita tahu bahawa pendaftaran
yang dilakukan sekarang ini adalah pendaftaran automatik. Jadi maksudnya data-data daripada JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, itu mana mungkin salah. Tidak mungkin ianya salah kerana Jabatan Pendaftaran Negara mereka mempunyai pengkalan data yang berdasarkan kepada nombor kad pengenalan. Mana mungkin cik tamat tempoh ada kad pengenalan dan ada nama orang yang namanya tamat tempoh. Jadi kita mendesak dan juga menggesa SPR supaya membuat kenyataan menjawab isu ini, dan pada masa yang sama kita juga mendesak SPR supaya memaklumkan kepada seluruh rakyat Malaysia apa langkah-langkah yang mereka ingin ambil untuk memastikan pelan raya, khususnya pelan raya negeri Johor ini, ialah pelan raya yang bersih, khususnya kepada ataupun berkaitan dengan daftar pemilih yang diragui ini. Jadi sehingga ini, sehingga semalam, nampaknya SPR masih lagi berdiam diri, membisu, dan kita mendesak supaya ianya diselesaikan secepat mungkin. Kalau ianya tidak dapat diselesaikan, maka kita mendesak supaya pelan raya negeri Johor itu ditangguhkan sehinggalah daftar pemilih ini benar-benar bersih dan diyakini oleh semua parti-parti politik dan juga rakyat Malaysia. Jadi SPR, jangan berdiam diri. Tanggungjawab kamu, kamu diberi gaji, kamu diberi allowance, kamu diberikan amanah supaya memastikan pilihan raya ini adil, pilihan raya ini telus, pilihan raya ini meyakinkan. Kerana kesilapan dan juga kelalaian SPR sebenarnya akan menyebabkan sistem demokrasi, keputusan pilihan raya diragui, dan seterusnya akan menyebabkan sistem pentadbiran dan juga demokrasi negara kita menjadi pincang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Politik Panas Terkini dan Facebook Sofi Wahab PJ9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.